Ribuan umat Islam di Kota Medan melakukan parade untuk menyemarakan Tahun Baru Islam. Parade ini dilakukan dengan mengelilingi jalan protokol di Kota Medan. Parade keliling Kota Medan ini juga disemarakan dengan aksi berkuda. Ribuan peserta aksi dari berbagai elemen tumpah di jalanan Kota Medan. Mereka berjalan kaki di sejumlah ruas jalan protokol Kota Medan. Aksi yang bertajuk Parade Tauhid ini ditujukan untuk menyemarakan Tahun Baru Islam yang jatuh pada tanggal 1 Muharram. Yang tujuannya adalah untuk merayakan 1 Muharram, hari Tahun Baru Islam. Yang ini kita harapkan, mengharap berkah dari Allah, semoga pandemi virus corona bisa berlalu dari Sumatera Utara ini dan juga memperkuat silaturahim di antara sesama umat Islam. Parade Tauhid kali ini adalah yang ketiga sejak pertama kali digelar pada tahun 2018 lalu. Aksi kali ini juga ditujukan untuk mendapat berkah agar pandemi COVID-19 cepat berlalu. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.